Informasi pertama, Saudara. Seorang bocah berusia 5 tahun di Kabupaten Sumedang diduga menjadi korban penyekapan. Korban ditemukan dalam kondisi terikat rantai besi. Warga bersama petugas keamanan perumahan mendobrak pintu rumah yang mengeluarkan asap. Di dalam rumah terdengar suara teriakan minta tolong dari arah kamar yang ada di lantai 2. Ternyata ditemukan bocah berusia 5 tahun dalam keadaan terikat rantai besi. Kami sengaja mengaburkan wajah korban karena masih di bawah umur. Warga mengaku belum pernah melihat ada seorang anak kecil di rumah tersebut. Sementara korban langsung menjalani pemeriksaan medis didampingi polisi. Tahu juga, karena baru ngelihat, baru tahu banget hari ini. Oh. Ya, sebelumnya memang ada anak laki-laki, tapi udah besar. Kali ini masih jadi. Dengar ada anak nangis gitu, Bu? Nggak pernah. Karena aku sebelahan juga nggak pernah dengar anak nangis. Atau gimana-gimana juga. Atau mamahnya marah-marah pun saya nggak pernah dengar. Terus kalau pas tahu kejadian ini, gimana perasaannya? Kaget atau gimana? Kaget banget pasti. Karena ya nggak nyangka aja. Soalnya pasti tanggal kayak gini. Tapi ternyata ada kejadian kayak gini ya. Berdasarkan alat bukti dan gelar perkara, polisi kemudian menetapkan seseorang berinisial R sebagai tersangka. Polisi menyebut motif pelaku menyekap dan menganiaya lantaran tidak kuat mengurus sang anak. Saat ini korban dalam pengawasan unit PPA, Polres Sumedang dan Bidokes Polda Jawa Barat. Sementara pelaku akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Si tersangka yang selaku ibu tiri dari korban ini merasa tidak kuat gitu merawat korban, sehingga dirantailah korban itu setiap kali yang bersangkutan ingin keluar rumah. Bahwa segala kemungkinan masih kami buka. Jadi kami terus mendalami, karena keterangan dari tersangka juga masih terus berubah-ubah, dan hubungan keluarga dengan korban juga yang diakui merupakan anak dari sekutu tersangka, itu juga masih terus berubah-ubah. Sehingga segala kemungkinan masih terus kami dalami.